Sudarlun, sejatinya pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan presiden atau pilpres tahun 2019 menjadi pesta rakyat dalam berdemokrasi, bukan sebaliknya menjadi ajang mencari permusuhan sesama anak bangsa. Hal itu ditegaskan Imam Besar Barisan Muda Umat atau BMU yang juga Ketua Himpunan Ulama Daya Aceh atau HUDA, Muhammad Yusuf Awahab atau akrab disapa Tusob Jenib. Tusob menilai politik Indonesia terlalu bebas untuk rakyat, sementara rakyat tidak pernah diberitahu tentang etika politik dan moral. Pada Pilpres 2019, Ketua HUDA ini juga menegaskan bahwa lembaganya tidak berpihak kepada kandidat manapun. Dia pun berharap ajang politik tahun 2019 bisa menjadi momen membangun bangsa yang lebih baik ke depan dengan menghindari permusuhan, apalagi memutuskan tali silaturahmi. Dalam sikap ini akan terbawa kemana-mana. Baik dalam sosial, dia menuduh orang lain tidak peduli dia. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak peduli orang lain. Dalam politik juga seperti itu. Ini jadi masalah. Artinya apa? Di dalam kondisi umat di dalam terjadi degradasi moral, kita melakukan berbanyak praktek. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.